Assalamualaikum sobat-sobat Jinjilan Channel. Saat ini saya bersama dua ustaz di New Zealand. Ini Ustaz Wellington nih, sering menjadi imam kita di kedutaan. Dan ini ustaz yang aslinya nih, Big Ustaz. The real. Dan the real ustaz dari Wonosobo, Pak Wondoso. Kiai. Wondoso. Nah, sobat-sobat Jinjilan Channel saat ini sudah jadi anggota UMI. Oh, jadi anggota Umat Muslim Indonesia kosnya. Nah, sobat-sobat, saat ini kita sedang berada di rumah khas peternakan di New Zealand. Kalau mau tahu gimana kondisinya, seperti ini yang di belakang kita nih. Nah, kita lihat yuk. Ah, ini halamannya seperti ini, sobat-sobat. Halamannya luas, kayak halaman peternak, rumah peternakan di Indonesia sebetulnya ya. Nah, ini ada Pak Ustadz. Dan ini, bahan-bahannya dari kayu nih. Mundur dikit aspek kata luas. Ah, ini sih dari sini. Ah, ada bendera New Zealand. Bahannya dari kayu ini. Tampakan dari depannya ini. Nah, rumah ini sekarang dijadikan kantor buat mereka yang mau camping di sini. Namanya adalah, nama daerah ini adalah ini, Battle Hill Farm Forest Park. Sini juga ada brosur-brosur. Bayarnya camping tinggal dari sini. Oh ini bayar. Bayar parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya lagi sedang melihat rumah peternak jam tempo dulu di New Zealand. Jadi menurut saya tempo dulu saja seperti ini gitu. Bangunannya sudah ratusan tahun tapi masih berdiri kokoh. Nah, kita bayangkan dengan kondisi peternak di negara kita dengan rumahnya, apakah mungkin akan punya rumah seperti ini? Saya rasa itu hal yang sangat berat untuk dikatakan, tapi insya Allah kalau pemerintah kita menjalankan pemerintahan dengan baik, hal yang seperti ini tidak mungkin mudah untuk terjadi dan akan sangat mudah untuk terjadi. Terima kasih. Kalau kita lihat di kampung ya, rumah peternak itu ya sangat sederhana, tapi rupanya di sini rumah peternak itu artistik sekali. Dan kelihatan tapi kokoh dan terawat dengan baik, dengan usia yang panjang tapi tetap bisa dinikmati, dan bahkan semakin lama ini akan semakin antik ya. Saya kira luar biasa ini. Terima kasih.
Nah, maksudnya sebanyak ini. Kukuruyuk. Nah, itu sobat-sobat yang mau menikmati tinggal di rumah peternakan Gaya Selandia Baru. Selandia Baru bisa mengikuti gaya ini. Assalamualaikum. Jangan lupa terus ikuti New Zealand Channel. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.